يدعون ما قبولها من دبورها من كثرة الشعر. Bila dah waktu malam, diorang pun kata jom kita masuk dalam pulau ni. Masuk. Tuan-tuan, bila diorang masuk dalam pulau ni, tiba-tiba falaqiyat mudabatul kabirah, mereka berjumpa dengan satu makhluk, satu binatang yang amat besar. Kathiratu syari, teramat lebat bulunya. Layaduna ma'umuluha min duburiha, kami tak tahu binatang ni mana kepala, mana botol. Sebab lebat sangat bulu. Bulat ketek macam tu, macam buku apa aku pun tak tahu. Nak kata Bigfoot bukan Bigfoot, nak kata King Kong pun bukan King Kong. Datang apa tuan-tuan? Saya pun tak tahu, pasal dia pun tak tahu juga. Tak tahu kepala, tak tahu ekor. Faqalu, kami yang terperanjat tengok binatang pelik ni, kami kata tu, wailaki ma'ati, celaka kau, apa benda kau ni? Kata macam tu. Jumpa benda celaka lah. Bukan orang Melaka ni tuan-tuan. Tapi terperanjat ni pasal wailaki, celaka kau, kau datang apa ni? Qala, tiba-tiba binatang ni kata apa? Adal jasasah. Jasas ini maknanya, ataupun dalam bahasa biasa pergi jasus, bahasa senang, saya lah SP. SP tu pun jangan main-main, special rounds. Aku ni, bahasa kita SP lah. Jasas ni orang yang mencari maklumat, cari berita. Binatang tu kata, aku kerja pun cari maklumat. Sumiyatil jasas ditajasusiha al-akhbar. Sebab dia, kalau ada orang datang dekat pulau tu, dia akan tanya orang dia pada mana, duduk mana, buat apa, kasih dekat. Itu kata dia SP tu kan? Tak apa. Qala, ayuhal qawm, intaliku ila hadha rajul fi day fa innahu ila khabarin bil ashwaq. Lalu binatang ni kata, kamu semua masuk dalam pulau ni, kamu akan berjumpa dengan satu dai dari gereja lama. Dalam gereja itu ada manusia, satu makhluk nak jumpa kamu. Falam ma sabbat lana rajulan fazidna minha akifna an takuna syaitana. Bila binatang tu kata, binatang ni boleh cakap, tuan-tuan jangan pelik pula, ustaz cerita kantor, ustaz aku sekeh kepada kau garam. Ni cerita hadis Nabi tu lah, Nabi yang cerita, kau jangan pelik. Ya? Zaman Nabi ada lembu boleh cakap, nak pelik apa? Ini kerja Allah Ta'ala berlaku. Bila binatang ni kata, ada orang nak jumpa dalam pulau ni dekat gereja lama. Fazina ilaihi, kami pun cepat-cepat masuk dalam pulau tu sebab kami takut dekat binatang ni. Fantalakna sira'an hatta dakhalna dain. Fa'idha fihi a'zabu insanin ra'aynahu khalqan mu'ashadduhu bisaqan. Kami masuk dalam pulau ni, masuk dalam satu gereja yang lama, tiba-tiba kami jumpa dalam bangunan tu satu makhluk yang amat besar yang tak pernah kami tengok. Macam gergasi, besar ruangnya dan diikat dengan rantai yang cukup ketat. Diikat majmuk antan yadahu ila unuqih, dalam keadaan tangannya diikat dekat tengkuk macam ni. Ya, terikat dengan rantai. Ma baina rukbatihi ila ka'baihi bil hadid, diikat daripada lututnya sampai dekat buku larinya dengan rantai besi. Qulna wailaka ma anta. Bila kami tengok benda ni, kami pun terperanjat, kami kata lagi, celaka kau ni apa? Celaka lagi. Jadi celaka dah, dia celaka kali dulu. Lalu apa kata makhluk yang besar ni? Qad qadartum ala khabari. Dia kata apa? Kamu semua ni, 30 orang ni, ditakdirkan Allah bertemu dengan aku pada hari ini. Fa'akhbiru imam antum, sebelum aku kenalkan diri aku siapa, aku nak tanya korang siapa. Habib kau. Qalu nahnu unasun minal Arab, kami masyarakat daripada bangsa Arab. Rakibna fi safinatin bahriyatin fala'iba minal bautu syahran fadakhalna jazira. Lalu ketika kami sedang berlayar, kami dipukul ombak selama sebulan. Berdegung-berdegang, kena belasan dengan ombak. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Kami sampai petang tadi, kat maghrib, elok-elok kami turun, kami jumpa satu binatang
yang kami tak tahu kepala mana, buntut mana. Bila kami tanya kau siapa, dia kata aku SD. Jasasa. Qala. Okey. Benda ni maka dia kata macam dia tahulah dia dari mana datang. Faqala akhbiruni annahri bisat hal tusbir. Aku nak tanya kamu satu soalan. Adakah ladang korma yang terletak di sebuah tempat nama Bisad? Bisad ini dia kata sebuah bandar di Syria yang ramai orang berniaga dekat situ. Di Syam, Bisad. Bukan dekat Syria, yang dekat Syam. Syam ni buat buah-buah negara Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Aku nak tanya, pokok-pokok korma yang dekat kawasan Bisad itu masih lagi berbuah ke tidak? Kami kata, ya, masih lagi berbuah. Qala apa innaha yushiru an la tusbir. Makhluk ni kata satu hari nanti buah-buahannya akan habis. Soalan yang seterusnya, akhbiruni an buhairah tabariyah hal fiha ma'un. Aku nak tanya kepada kamu satu soalan tentang tasik Tabariyah. Masih ada air lagi ke tidak tasik itu? Qala na'am. Hiya kathiratul ma'. Ya, air ni masih ada lagi. Qala fa inna ma'a yushibu wa yadhhab. Lalu makhluk ni kata satu hari nanti airnya akan kering. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan, beberapa tahun dulu saya pernah tengok satu rancangan dokumentari di televisyen. Dia terletak antara sempadan Syria, Lubnan dengan Israel. Tasik Tabariyah nama dia. Masa kita tengok tu dalam dokumentari tu, air masih banyak lagi. Tapi tengok cerita dah semakin kurang, makin kurang, makin kurang. Lalu makhluk ni kata satu hari nanti air ni zubar. Aku nak tanya lagi tentang air mata air di sebuah tempat bernama Zuhar. Ada lagi tak air mata air tu? Kulna na'am. Ya, masih ada lagi. Wahai Yusra'u na'aduha bima'il a'in. Dia tanya lagi, adakah orang-orang yang duduk dekat Zuhar itu dia bercucuk tanam menggunakan air daripada air mata air itu? Kami kata ya. Qala. Okey. Lepas tu dia tanya soalan, akhbiruni an-nabi al-ummiyyin ma fa'al. Ceritakan kepada aku, adakah telah lahir seorang nabi yang buta huruf dan apa dibuat sekarang ni? Pelik soalan tuan-tuan. Dia ni duduk dekat pulau tapi dia tanya soalan macam dia pernah nampak benda-benda ni. Dia detailkan soalan tu. Nabi tu orang Mekah. Wa nazala bi Yathrib ismu lil madinati qabla nahyu anhu. Dia orang Mekah, lepas tu dia pindah dekat Yathrib, nama bagi Madinah al-Munawwarah. Qala aqatalathu al-arab. Apa respon masyarakat Arab kepada nabi ini? Dia sokong ke dia lawan? Kami kata ya, orang Arab lawan dia, orang Arab tentang nabi ini. Qala fa akhbarnahu annahu wa zahara ala ma yalihi. Qala am ila dhalika khairun lahum in yuti'uhu fa inni mubirrun anni. Lalu makhluk dia kata, aku nak pesan satu benda dekat kamu. Sebelum aku keluar, kau berimanlah dengan nabi ini. Berimanlah dengan nabi ini. Fa inni mukhbirukum anni, maka aku nak perkenalkan aku siapa. Inni anal masihud dajjal. Akulah masihud dajjal. Maknanya dia dah ada tuan-tuan. Dia dah ada di zaman wallahu'alam bila. Tapi yang sahabat ni pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang dikurung dekat sebuah pulau. Pun kita tak tahu pulau mana. Mungkin pulau Tioman, ya, mungkin Langkawi. Carilah mana-mana pulau yang banyak maksiat sikit, ya. Kalau tuan-tuan lagi, pergilah cari dia, ya, kat mana-mana orang pun tak tahu. Dan tak ada kerja nak cari benda tuan-tuan. Anak-anak ini adalah Masih. Dinamakan diri dengan gelaran Masih Ad-Dajjal. Masih dengan makna Masaha. Masaha dengan makna sapu. Ulama kata dulu makna. Yang pertama tuan-tuan, mata dia sebelah kena sapu, tinggal sebiji aja. Ya, tak ada mata sebelah, sebiji aja. Yang kedua, dia akan menyapu dunia ni tuan-tuan dalam tempoh 40 hari. Dia akan jahanamkan manusia, dia akan sesat, dia akan murtadkan seluruh manusia seboleh-boleh dia akan buat kerja macam tu. Lepas tu Dajjal amat bahaya, teramat-amat bahaya.
Nabi sebut dalam hadis, bila Dajjal keluar besok, yaumun kasadatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kausbu'in wa yaumun kasairi ayyamikum. Hari pertama Dajjal hidup dalam dunia, hari pertama tu dia berlaku macam mana? Selama setahun, bukan 24 jam. Setahun berapa hari? 365. Kau kali sendiri lah berapa 24 jam tu. Panjang gila. Sahabat kata, ya Rasulullah, satu hari panjangnya setahun. Naam, ya. Itu kita nak sembahyang macam mana? Cukup tak lima waktu? Mana boleh dia kata. Kau kali lah berapa setahun kau sembahyang? Macam tu tuan. Mana satu hari tu berapa kali kita sembahyang Zuhur? Aku pun tak faham. Kau faham tak kenapa ni? Kalau kau faham dia, aku faham. Kita tak sembahyang macam mana kita akan hidup zaman tu tuan-tuan. Saya harap-harap masa tu saya dah mati dah, insyaAllah. Amin. Terima kasih tu Amin untuk aku. Siapa yang nak hidup, silakan. Aku nak mati awal. Sebab zaman tu amat dahsyat. Dahsyat. Lepas habis hari yang pertama yang selama setahun, hari kedua selama sebulan. 24 jam tu lebih lama, sampai macam 30 hari. Masuk hari ketiga, lama dia macam seminggu. Dan baki hari yang lain macam hari biasa, 24 jam. Dia akan duduk selama 40 hari sahaja tuan-tuan di atas muka bumi. Tapi tuan-tuan, dalam tempoh 40 hari, the round habis tu dia. Kecuali Makkah dan Madinah. Illa Makkata wa Taibah. Sebab TTDI jaya pun dia masuk. Kau jangan main-main. Ijuk batang berjuntai oleh selama kampung Kuantan. Pada Haji Mufrad. Mana lagi? Jaga. Nabi SAW kata dia akan masuk, dia akan sesatkan semua manusia. Fala adu qaryatan illa habathuha fi 40 lailatan. Tidak ada satu kampung pun kecuali akan masuk dalam tempoh 40 hari. Wa yuramat kata wa Taibah huma muharramatan 'alayya, kecuali dua tempat, Mekah dan Taibah. Taibah di Madinah. Mamnu'un min dukhulihima kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadi sayf saltan yasudduni anha. Dajjal berusaha nak masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Setiap kali dia usaha nak masuk, ada malaikat jaga pintu masuk Mekah dan Madinah, tak dibenarkan masuk. Dia nak masuk, malaikat ada. Dia nak masuk, malaikat ada. Tapi tuan-tuan yang disebut dalam hadis, pengikut Dajjal ni ada dalam Mekah dan ada dalam Madinah. Diorang nak bertemu dengan Dajjal. Caranya macam mana? Lalu Allah Ta'ala jadikan gempa bumi di Mekah dan Madinah. Gempa bumi, gempa yang pertama, gegaran yang pertama, keluar ramai orang munafik. Gegaran yang kedua, keluar lebih ramai orang munafik. Dan gegaran ketiga, keluar juga munafik. Sehingga Mekah dan Madinah bersih daripada golongan munafik. Yang ada masa itu, orang mukmin sahaja tuan-tuan. Yang munafik semua keluar belaka, ikut Dajjal. Jadi, ini cerita ni, Nabi cerita dan benda tu dah ada. Tunggu masa je nak keluar. Saya ada cerita dalam kuliah maghrib baru-baru ni, bila saya baca pasal fitnah Dajjal yang amat dahsyat ni tuan-tuan. Nabi Nuh dah cakap awal-awal dekat umat dia, jaga-jaga kamu dengan fitnah Dajjal. Itu zaman Nabi Nuh tu. Kita dengan Nabi Nuh tak tahu lah berapa ribu tahun. Takutnya Nabi Nuh menghadapi fitnah Dajjal. Sebab yang saya cerita tu dalam hadis Nabi, esok Dajjal keluar tuan-tuan, dia buat apa yang dia nak buat dan Allah izinkan. Musim kemarau, air tak ada. Kan? Kita baru Syabas buat spoil, dah pergi lalat lagi kita tuan-tuan. Baru Syabas provokasi sabotaj payah, dah pergi kepala. InsyaAllah tak lama lingkup dah Syabas. Kalau dia buat zalim macam tu tuan-tuan, kau jangan main-main. Kalau kau tak amanah, kau kena nanti. Itu pun dah pening. Zaman Dajjal keluar besok, dunia ni kering, sekering-kering. Kita bagai nak mampus cik air. Kering tekak tuan-tuan, di tengah air buta ni. Orang sebaik dekat luar tu dah macam dalam oven dekat luar tu. Panas. Sebab tu nak besarkan kerja cepat-cepat tuan-tuan. Korang boleh banyak, tak bila nak bagi aku pun tak tahu. Isi ada nak. Dajjal datang, dia akan kata dekat langit, ya sama'u imtiri,
Wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan lebat. Tak gila kita, Syekh. Ya Allah, hujan turun. Orang berebut mandi. Pergi kawasan kering, tak ada tumbuhan, orang nak mati. Dada kata, yang aku impiti, wahai bumi, keluarkan hasil kau. Keluar belaka. Kampung, klinik, ubi kayu, tukar tali pun ada. Semua jenis benda keluar, masa tu lah kau makan, berebut makanan. Macam, boleh tahan kita, Syekh? Kita baru dengan orang grip satu pun dah pening kepala. Ini kan boleh dengan fitnah dajjal lagi dahsyat. Namun bila harap-harap saya mati awal, insyaAllah habis sekali lagi. Terima kasih banyak. Yang kami pun mati awal juga. Ya, tak habis mati lambat. Kalau kau rasa kau nak tunggu, kau tunggu lah. Aku tak nak, serius. Dahsyat tuan-tuan fitnah ni. Tak payahlah kita tengok dekat Syria yang orang kebulu pun kita dah tahan ni, tuan-tuan. Jadi, semua Allah bagi dekatnya. Jadi dia boleh hidup, dia boleh matikan orang. Dalam hadis Nabi kata, sikit ni, entah bila ada 5 minit sikit. Dalam hadis Nabi cakap, besok ada seorang yang paling hebat digunakan syahid. Seorang lelaki, dia seorang akan cakap kepada Dajjal, antakadzdzab, kau berbohong. Sebab dekat dahi dia ni tertulis kafara, kufrun ataupun kafara. Ya? Nabi kata semua orang nampak, semua orang boleh baca. Sama ada orang tu reti bahasa Arab ataupun buta huruf sekalipun, dia akan nampak kafara. Tengah mendengar nampak benda tu. Tapi dia kata fitnah yang dahsyat, kebuluran yang dahsyat, dahaga yang amat sangat. Orang dah tak kira dah. Yang penting boleh makan, boleh minum. Kapi pun kapi lah. Dia baik tuan-tuan. Lalu lelaki dia kata, kau kapi. Dajjal kata, celaka kau, aku Tuhan kau tu tak. Dia pun bunuh lelaki ni, dia gerak tu. Dia gerak tu lelaki ni tuan-tuan. Lepas tu bila dia dah gerak tu, matilah. Dia ambil, dia lekatkan balik. Hidup balik orang tu. Depan-depan kita. Alhamdulillah. Bila hidup balik, lelaki kata, antakan zap, kau pun bohong. Sekali lagi dia kata. Dajjal kata, celaka nak tak tengok ni. Dia gerak, dia mampu pula. Dia cantum balik, pop, hidup. Hidup kata, antakan zap, kau pun bohong. Sampai 3 kali. Lalu Dajjal pun ambil lelaki ni, dibubankan masuk dalam neraka dia. Dia bawa neraka lalu. Dajjal ni, dia akan bawa syurga dan dia akan bawa neraka. Dalam gambaran yang Allah Allah macam mana. Dan fitnah yang paling saya bimbang dalam Alhamdulillah, Nabi sebut akan mengiringi Dajjal dua orang malaikat. Malaikat baiklah. Tapi masalahnya tuan-tuan, setiap kali Dajjal kata, ana ilahu, aku Tuhan. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Malaikat belakangan akan jawab, kazzabta, kau berbohong. Dan malaikat belah kiri kata, saddaqta, kau betul. Malaikat belah kiri ini membenarkan malaikat yang kata bohong tu. Betul kau cakap, dia ni berbohong. Tapi masalah yang Nabi kata, ketika malaikat belah kanan kata, kau bohong, orang tak dengar suara ni. Dan dia katakan, ala rabbukum, aku Tuhan kamu. Malaikat kata, kau bohong, tak dengar suara tu. Tiba-tiba orang dengar, malaikat belah kiri kata, kau betul. Siapa kau betul tu? Orang tak tahu. Orang kata, malaikat sokong Dajjal. Tu yang kasihan tu, tuan-tuan. Kita pun kata, ustaz, malaikat pun sokong Dajjal, ustaz. Bukan ustaz, bukan JKT Masjid. Bukan, ni malaikat sokong Dajjal lah, ustaz. Tuan-tuan, bayang cukup tak fitnah masa tu. Kita pada hari ni, dengan soal kapur pun dah beriman bagi nak mampu. Tu soal kapur beriman. Dia soal kapur cakap, dia soal kapur. Kalau tak, dia soal kapur. Macamlah soal kapur aku boleh tolong pada kubur besok. Inilah lebih dahsyat. Malaikat tu kata, yang ni betul, malaikat ni betul. Tapi orang tak dengar. Itu yang kita bimbang. Dan tuan-tuan, insyaAllah kita akan cerita dalam khutbah, siapakah, di manakah Dajjal akan keluar, dan siapakah yang akan mengiringi Dajjal nanti. InsyaAllah kita bertemu dalam khutbah. Dan insyaAllah khutbah tu, kalau ada pelajar pun 2-5 minit, insyaAllah. InsyaAllah.